Aura apa, Cuk? Itu ngajak-ngajak. Ish. Ini kan always dia, Cuk. Yes, gua dapat satu, Cuk. Bentar gua tanam. Kamu mau jadi ini? Yes. Hah? Kamu mau jadi ini? Kamu punya kamera? Aku. Ya. Aku. Pergi ke berapa koordinat berapa? Min lag. Server lag. Min 76, Cuk. Mana weh? Enggak ada orang. Nah itu apa dia mau gua? Tadi. Aku ah. Tadi diam. Bikin server di masih lebih mudah, weh. Diam kamu. Aku datang. Aku menggunakan skin. Kamu, kamu siapa? Step. Aku mau jadi ini lagi. Jangan, Cuk. Woi, kalian ngapain anjir? Apaan sih? Woi. Bocah anjir. Sini, Cuk. Coba Niki MNCP ini. Sini Nikinya berisi tuh. Woi, bikin server di mana ya? Minhub. Ya, di Minhub. Minhub tuh. Kali kita bakal kembali lagi bermain Minecraft dan kali ini kita bakal bermain bersama Ferdi PO. Halo. Dan kali ini juga bersama Aqua Gaming. Halo teman-teman. Wow. Jadi teman-teman, kali ini kita bakal menjawab pertanyaan dari kalian atau write your comment. Wow, amazing. Jadi kali ini kita bakal langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan mana nih yang pertama? Bentar gue cari dulu. Pertanyaan pertama dari Irfan Gaming menggunakan hashtag tanya sans. Oke, wajib. Abang tinggal di mana? Ya, jadi guys, tinggal di Banjarmasin. Oke, bagus. Oke. Kalau si Aqua tinggal di mana, Jo? Saya tinggal di ini, Jo. Padang. Nah, si Aqua di Padang. Dan saya tinggal di Riau, teman-teman. Halo, kembali sama saya sini The Sans Game. Dan kali ini saya bersama lu kenalin lah. Dari kanan. Ya dari kanan dulu. Oke. Lanjut, oi. Saya sini Ravinza. Ya. Dan saya sini The Sans. Yes. Lalu siapa itu? Phil. Apa? Kenalin Phil. Nama saya Phil House, nama asli Rafael. Yes, dan di situ ada Agus Nur. Kok suaranya nggak keluar? Agus Nur. Oke, dan kali ini kita bakal. Jangan ditemenin. Jadi kali ini kita bakal ngapain, teman-teman? Showcase. Ya, showcase kayak biasa aja lah ya. Kita bakal nge-showcase server Sunstream S3. Ya, server yang sudah terbaik ketujuh se-Indonesia sekarang ini. Ke air. Bentar ya. Ayo tangkap aku, woi. Oke. Gua tangkap pakai pedang. 1, 2, 3, yee. Woi. Oke, di sini Castle Sunstoy. Selamat datang di Castle Sunstoy. Ini Agus Noob kah, bukankah dari Akatsuki nih? Iya. Lalu kenapa yang di sini? Jauh. Pulang sana. Iya, berarti dong. Jadi sini kami juga ya begitulah, kita membuat nama Sunstoy di sini. Inilah tim kita di Sunstream S3. Oke. Dan di sini kalau kalian mau masuk silakan join IP dan port silakan ada di deskripsi. Nggak masuk aja, woi. Tolong. Di sini. Aduh, gua batuk. Sini ada kolam berenang atau yang tempat pembuangan sampah, woi.
sangat simpel dan hangat. Iya. Ayo, coba dari kalian masuk ke dalam situ. Yeah. Wow, langsung di spear. Coba, Phil. Wah. Wah, dia nge-cheat. Woi, kenapa dihancurin, woi? Enggak. Bukan saya. Woi, kenapa dihancurin, woi? Hei, kamu harus bertanggung jawab. Saya enggak ada. Lihat ini ada pedang apa ini? Enggak. Ya, kalian jangan lupa untuk gabung di sana, Steam, woi. Tolong. Ini ada rumahnya siapa ini? Sepertinya ini shop yang belum jadi ini. Masuk di Sun Steam ya teman-teman. Ya, tapi ini udah gua langsung ditunjukkan dengan ini. Oh, apalagi yang baru teman itu inilah. Welcome to the Sun Steam. Rules, no grief, no sara. Ya, kalian bisa baca-baca ini teman-teman. Ya, ini dibuat oleh dengan staff saya sendiri teman-teman. Yang share server lain akan di-banned permanen dari server. Oke, itu peraturannya. Dan yang grief hacking akan di-banned. Dang. Rank, oke, kita masuk ke list rank. Di sini ada rank, heroic, MVP, VIP, ada core, ada lore, ada legend, ada IP, ada heroic. Nah, tapi nggak apa-apa, kita masuk lagi teman. Ya, santuy aja. Oke, di sini ada 10 monster 264. Oke. Bagus. Oke, sip. Dan di sini ada admin shop. Kemudian ada mini games. Dan setelah itu ada survival ya, teman-teman. Ya, di sini gua bikin rumah atau belum ya? Kelihatannya kemarin gua udah bikin rumah, teman. Ya. Oke, bentar gua cek lagi. Di sini ada shop. Nah, di shop ini ya udah lumayan main bagus juga gua lihat. Ini ada fire aspect, knockback, looting, saya buatin para warga Sun Steam gitu kan. Nah, ini apa cuy, partikel. Ini perbatasan antara wih, mantap banget coy. Ini antara yang enggak salju dan ini salju teman-teman ya. GG sekali. Widih, gua nih baru lihat teman-teman. Ini kayak di negeri Sakura gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai owner Sun Steam Season 4 mengucapkan selamat menyambut puasa Ramadan. Keberapa sudah lupa ya teman-teman. Well teman, jadi di video kali ini marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau lah kita semua dapat kumpul di sini. Tapi kok kumpulnya begini kocak, kumpul di bawah cuy. Dan selawat serta salam tidak lupanya kita mengucapkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad. Seorang salam dengan ucapkan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya selaku owner game Minecraft Sun Steam Season 4 memohon maaf sebanyak-banyaknya kepada penonton saya, member-member saya, jika saya ada berlaku salah dan ada kata-kata yang membuat tersinggung. Oke teman, jadi kali ini gua bakal record di Sun Steam lagi teman, karena banyak banget teman permintaan dari kalian, bang record di Sun Steam bang, dan juga banyak permintaan dari kalian yaitu tentang bang tolong dong.
Belum belum mulai kok, Cak. Belum mulai kok, Cak. Belum, belum. Parah, terus siapa jatuh tadi? Udah kah? Halo sob guys, kembali sama saya sini Sans Game. Udah soya guys, di video kita akan lagi bermain main trap dan kita bermain di server Sans Team 5 itu di event ya guys ya. Oke guys, so di video kali ini gue itu bermain di event guys. Setnya kita ini event-event santuy ya guys ya. Jadi kalau kalian nggak tahu ini event apa, apinya nih. Silakan kalian share ke teman-teman kalian dan juga komen di bawah dengan ketik lanjut Sans Team atau enggak, setelah kalian apa pokoknya berhubungan dengan Sans Team cuy. Jadi kalian terkomen aja bahwa setuju atau enggak Sans Team dilanjutin gitu. Jadi ntar video ini kalian share ke teman-teman kalian, kasih tahu ke teman-teman kalian, suruh dia komen ke sini dan jangan lupa untuk like. Terima kasih. Mungkin cuma itu aja sih. Oh ya, dan juga mungkin Sans Team bakal pindah ke server Java ya supaya lebih lancar aja cuy, karena server MCPE nggak tahu kenapa tapi gue lebih suka di Java aja. Tapi tenang aja, bagi kalian pengguna MCPE juga bisa masuk, jadi santuy aja cuy. Gimana ya, soal gini guys, kalau misalnya sepi juga santuy.